Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Pantik, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Berikut liputannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pepatah lama seperti yang dialami Bapak Sahlan dari Desa Pantik, Pandi Batu. Walaupun dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai, namun untuk saat ini belum bisa menerima bantuan tersebut. Pasalnya kartu tanda penduduk miliknya hilang, sehingga belum bisa mencairkan BST tersebut. Ditambah lagi kondisi Sahlan yang mengalami keterbelakangan mental, sehingga harus dibantu pihak keluarganya untuk mengurus bantuan ataupun persyaratannya. Pak Sahlan memang sangat layak menerima bantuan dari pemerintah. Melihat dari kondisi Sahlan saat ini yang mengalami gangguan mental, tinggal sendiri di rumah pondok tua, dan menggantungkan hidup pada belas kasih tetangga dan kerabatnya. Sebagai tandanya, tetangganya Lan, saya sudah tahu menderitanya Lan sampai kayak ini, tidak ada sama sekali pembantuan dari pemerintah dan dari kasihan dari pemerintah, nggak ada sama sekali. Satu, keduanya itu Salan itu suka adanya kayak itu, jadi tidak dipikirkan sama pemerintah sini, Pak. Kepala Desa Pantik, Dwi Cahyono, menyampaikan bahwa syarat untuk mencairkan BST ini salah satunya adalah KTP asli. Namun karena KTP Sahlan hilang, sehingga pencairan BST miliknya tertunda. Ya, atas nama Sahlan, warga Desa Pantik ya. Intinya, kalau masalah kenapa tidak bisa ngambil dana BLT yang dari Dinsos, itu kan intinya desa ajuannya dulu data atas nama Sahlan yang sudah ada. Ajuan desa kan dulu pernah foto perekaman. Ajuannya diajukan kenapa data Sahlan itu ada, karena fotokopi data Sahlan itu ada di desa. Makanya kita ajukan menurut kesepakatan rapat, memang kayak Sahlan harus dapat, berhubung KTP yang bersangkutan itu hilang. Ya, otomatis belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa karena acuannya untuk mengambil kan KTP asli, toh. Iya. Nah, itu mungkin kalau orang nggak paham di situ, otomatis desa yang jadi sasaran, yang disalahkan. Nggak mungkin desa ini memasukkan atas nama Sahlan kalau data sebelumnya nggak ada di kantor desa, kan. Iya. Nah, untuk itu, nah ini masalah, ini jangan sampai berlarut-larut lah, saling mencurigai ini tuh. Intinya atas nama Sahlan tetap bisa dicairkan, nunggu proses KTP yang ada, karena atas nama Sahlan sudah pernah perekaman foto KTP. Dari Desa Pantik, Sadio, Jurnal TV.